Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan melaksanakan giat silaturahmi dan tatap muka kepada tokoh masyarakat, agama, dan pemuda di Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan meminta kerjasama dan dukungan dari semua pihak untuk memberikan masukan dan informasi kepada pihak kepolisian demi terwujudnya wilayah hukum yang nyaman, aman, dan kondusif. Irfan Hamidi dari tokoh masyarakat dalam kata sambutannya menghimbau agar semua tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Belawan 1 bersatu untuk membuat Belawan, khususnya Kelurahan Belawan 1, menjadi aman dan kondusif. Selain itu, Camat dan Ramil dan Wakapolres Belawan juga memberikan dukungan atas kinerja Kapolres Belawan demi keamanan daerah Belawan. Aparat keamanan Polres Belawan kerjasama dengan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat dan ketika yang ada di Belawan ini selalu untuk menjaga kamtip mas Belawan ini agar Belawan ini tertib, aman dan tenang untuk kedepannya. Kita akan kepada Kapolsek bersama dengan Antarani dan Camat bergandeng tangan dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan tokoh pemuda, tokoh agama untuk menjaga ketertiban. Jadi selalu berpatroli, tambangi orang-orang tua yang ada di sini, tokoh-tokoh masyarakat bersama dalam rangka menjaga kondusivitas di Belawan. Kami mengapresiasi kinerja kepolisian Republik Indonesia khususnya Bapak Kapolres Pelabuhan Belawan yang pada hari ini telah mengundang kami semua para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat yang berada di wilayah Belawan Belawan 1. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsarwan Sitorus, Tribrata TV. Salam Tribrata.